lit my fire. Your touch ignites the flames in my heart, makes me want to feel your emotion. Whatever will be how our hearts are crashing waves and our souls are fast like an ocean. With the strongest tide, we'll drown our sorrows. Take my hand and tell me, are you ready to play? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar motor terbaru nih. Jadi ada spacesuit. Jadi itu dia, dunia maya heboh ada spacesuit penampakan motor terbaru. Jadi skutik motor terbaru nih. Nah kira-kira nih apa nih? Nah di sini gue akan jelasin sebenarnya tuh matic apa yang diributin ya kan? Apa benar motor matic dari Honda atau dari Yamaha? Oke. Okay. Memang terlihat sih dari gambar memang nih keren banget sih. Gambarnya yang gue lihat sih mirip-mirip Yamaha Mio malah yang gue lihat sih. Tapi ternyata bukan. Nah, skutik yang heboh nih, yang apa? Yang ada spesifik dari sekarang nih untuk jalanannya. Nah, itu bernama TPS. Maksudnya tuh dari TPS untuk skutiknya. Nah, oke. Okay. Jadi udah dipastikan nih di dalam gambar itu adalah skutik dari India. Maksudnya tuh diproduksi diimpor langsung dari India, yakni TPS NT Orki 125 yang sudah ternyata tuh sudah dirilis di Indonesia. Ternyata tuh bukan motor dari Honda ataupun dari Yamaha. Oke, okay? Jadi itulah skutik yang sudah eksis itu namanya tuh TPS 125. Skutik ini statusnya sudah dirilis sekitar bulan Juni 2018 alias 2 tahun yang lalu. Ternyata sudah lama nih. Oke, sebagai informasi aja, TPS 125 adalah produk lain yang resmi dirilis oleh TPS Motorcycle Indonesia berbarengan dengan Apache 310RR. Jadi saat dirilis tuh berbarengan dengan ini TPS Apache. Jadi statusnya adalah CBU dari India alias didatangkan secara utuh dari India ke Indonesia. Jadi mungkin di area depan ini kita lihat aja nih di posisi kita lihat dari area depan nih. Mungkin di area depan rada panjang, tapi kalau sampean ngintip bagian bokongnya lumayan cakep nih. Jadi stop lampnya sudah menganut LED, hanya lampu depan yang kurang maksimal karena masih menggunakan bohlam biasa. Oke, namun dengan bandrol yang membuat kita menggerutkan dahi, jelas TPS 125 memang menggoda nih. Nah kira-kira nih berapa harganya? Nah kita lihat dulu ke sektor mesin. Nah mesin sendiri dia menggunakan SOHC 3 katup. Nah ini tiga klepnya ada tiga nih, biasanya kan dua gitu kan, ini keren. Nah memiliki kubikasi murni di 124,79 cc, anggapannya 125 cc lah ya, yang mampu memuntahkan tenaga hingga 9,4 PS di 7500 RPM dan torsi di 10,5 Nm di 5500 RPM dengan bobotnya tuh cuman 116 kilo aja. Oke, sepertinya TPS 125 ini lumayan anteng nih, lumayan mantap. Oke. Nah, untuk TPS 125 memiliki posisi tutup bensin yang berada di belakang jok. Jadi, sampean nggak perlu buka jok kalau mau ngisi bensin. Nah, untuk bagasinya, untuk bagasi itu lumayan gede nih, mencapai 22 liter. Jadi, lumayan gede lah, bisa muat helm, jaket, segala macam. Jadi, itu ya mirip-mirip Yamaha NMAX nih. Jadi, beda 1 liter doang dari Yamaha NMAX. Nah sedangkan kapasitas BBM-nya, bensinnya nih, itu cukup lumayan nih, jadi ada di 5 liter. Ini lumayan gede sih dibandingkan Yamaha Aerox, gue cuma 4,6 liter. Oke, satu hal yang menarik lagi adalah hadirnya USB charging di bawah jok. Jadi aman saat kita mau charger gitu kan, jadi gak ada orang yang iseng kalau di luar jok. Nah sementara untuk kaki-kakinya, TPS 125 itu mengusung pelek 12 inci dengan ukuran 100/80 di bagian depan dan 110/80 di bagian belakang. Ini ukuran 12 inci lumayan kayak Scoopy nih, cakep nih. Jadi cukup lumayan bikin jadi gambot lah ya. Nah belum lagi di bagian speedometer di mana TPS 125 sudah dibekali dengan model full digital. Nah idenya lagi speedometer bisa menunjukkan average speed. Nah jadi konsumsi BBM rata-ratanya itu sudah bisa terlihat di speedometernya. Nah top speed hingga akselerasi dari 0-60 detik termasuk suhu engine sudah ada di tampilan speedometernya, ini mantap nih. Oke, jadi itu dia TMCI atau TPS Motorcycle Indonesia itu gambarnya itu ngasih harga tuh sekitar 15,5 juta OTR Jakarta. Memang ini sudah lama dirilis
Jadi yaitu harganya sekitar 15,5 juta. Nah, kira-kira Hmm. bersaing gak nih melawan skutik Honda ataupun Yamaha? Tulis di kolom komentar. Walaupun memang kayaknya berat sih karena itu dia karena mereknya tuh TVS gitu kan. Kalau mereknya Honda baru nih langsung booming. Oke, semoga informasinya bermanfaat tentang motor-motor terbaru. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.